Nah, begini Bang, kita bikin serokan wajan ini kontennya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Abang semua. Jadi kita pembikinan serokan wajan. Ini pengemalannya. Habis pengemalan kita langsung dilipetin ininya ya, biar ini bentuknya seperti bentuk pipa pegangan tangannya ini Bang. Nih seperti begini nih Bang. Oke Bang, kita malin dulu Bang, biar malannya agak rapi dan bagus. Kita mal satu ini buat malnya, ntar yang lainnya tinggal ngikutin yang ini Bang. Jangan sampai bergoyang-goyang Bang. Nah, oke sudah jadi Bang ya. Ini malannya sudah jadi. Tinggal kita ini disimpan. Ini malam ini ya, yang sih digawe nih Bang. Jadi tutorial serokan wajan, penggorengan ikan asin maupun penggorengan kerupuk. Ya, nah. Jadi ininya digunting. Jadi ininya satu jari aja ini Bang, gedenya. Biar pegangannya enggak kegedean. Nah. Jadi ininya kita potongin lagi biar sama Bang. Waduh, nepluk ya. Nah, oke Bang, lanjutin saja Bang. Biarpun nepluk, dilanjutin saja. Ya Bang Dakok. Bang Dakok yang nonton di channel Yayasana Tapa Bergasi Insulasion. Bang Dakok, sangatlah bermanfaat. Abang Dodi ini, Abang Dodi. Tonton Bang Dodi. Bang Dodi dari Indramayu. Iya Bang Dodi. Nah, habis ini kita, ini kan pengemalannya ya Bang ya. Pengemalannya sudah jadi. Tinggal dilurusin dulu ininya. Ntar kalau bikin usaha usaha serokan, tinggal tonton caranya seperti ini pembikinannya. Plat begini bisa jadi serokan Bang, serokan kerupuk ataupun serokan ikan asin. Ada komenan ya dari Bang Dodi. Bang Dodi Wong Indramayu. Tenang, ini masuk YouTube, ini channel Sanata Pabrikasi Insulasion. Jadi ini sangatlah bermanfaat serokan kerupuknya. Oke Bang. Ulang jam.